Kebetulan ada kegiatan dinas di Kementerian Perhubungan siang hari ini jam 13. Jadi alhamdulillah dengan adanya penerbangan pesawat dari Bandara Jenderal Sudirman ini, bagi kami warga masyarakat Purwokerto dan sekitarnya sangat membantu sebagai salah satu alternatif transportasi ke ibu kota. Gitu. Bagi kami yang sering dapat undangan rapat atau kegiatan dinas ke ibu kota Jakarta, tentunya sebagai solusi karena tidak terlalu lama dalam perjalanan, nanti malam sudah bisa pulang lagi di rumah, tapi kita bisa mengikuti kegiatan dinas di sana. Untuk tiket seperti apa? Untuk tiket menurut saya masih terjangkau lah, tidak terlalu jauh dengan kereta api. Apalagi kalau kereta api yang luxury itu hampir sama harganya. Tapi efektif waktunya, efisien waktunya jauh lebih. Kalau naik kereta 5 jam, ini nanti 1 jam sudah sampai di Jakarta. Jadi terima kasih lah pada hari ini kepada Bandara Sudirman sudah launching. Mudah-mudahan nanti ke depan tidak hanya satu minggu satu kali penerbangan, tapi bisa minimal dua kali kan. Jadi misal hari yang weekday sama yang weekend itu ada satu kali penerbangan pulang pergi dari Jakarta ke Bandara Sudirman. Karena memang kita ketahui bahwa pesawat ATR ini
apa namanya, startingnya ini dari Bandara Halim, jadi tidak bisa dari Bandara Soekarno Hatta. Dan kita ketahui bersama bahwa beberapa waktu yang lalu Bandara Halim Perdana Kusuma ini apa namanya dilakukan revitalisasi dalam rangka G20. Sehingga mau tidak mau suka tidak suka Bandara Jenderal Besar Sudirman termasuk juga Bandara Kelora Bandung ini operasionalnya harus dioperasikan sementara. Akan tetapi apa namanya tentunya dari berbagai pihak tadi Pak Presiden melalui Kemenko, AK2, Pak Gubernur ini ya termasuk juga apa namanya beberapa stakeholder terkait berkoordinasi agar bagaimana opsinya bandara ini jangan terlalu lama. Nah, alhamdulillah Bu, bersama-sama dengan Komisi 5 DPR RI dan juga aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.